sotong masala. Selalunya kita dengar daging masala. Ini sotong masala. Apa masalah sotong ni? Apa masalah besar masalah ni? Okey, untuk sesi pertama ni kita bersama dengan Puan Salizan Yunus, okey, dari Senduk Besi yang akan berkongsikan dengan kita cara nak buat sotong masala. Apa khabar Kak Salizan? Alhamdulillah, sihat. Yana sihat. Sihat alhamdulillah. Syirah sihat alhamdulillah. Okey, Syirah, kalau kita tengok kan, nak buat sotong masala ni pastinya ada rempah ratus. Ya. Yang diperlukan. Kak Salizan, apa antaranya? Antaranya benda wajib adalah garam masala. Oh. Yang ini ke? Yang ini. Oh, yang itu. Ini apa? Itu garam. Oh, garam biasa. Oh, jadi oh, ada dua garam berbeza gitu ke? Iyalah, dia rempah, nama dia garam masala. Oh. Ya Allah. Nama je. Nama rupanya. Okey, dia ada jintan manis, jintan putih. Yang tu eh? Lepas tu rempah kari, serbuk cili. Okey. Lepas tu tomato puri, sos tiram. Baik. Daun kari dengan daun akar ketumbar. So kita blend lah bawang putih, bawang merah dengan akar ketumbar kita blend sekali. Ini semua dah di blend. Inilah hasilnya betul. Di blend. Lepas jadi kita tumis bawang tu apa semua. Lepas tu inilah macam biasalah masuk daun kari. Yang dah ada dalam periuk ni. Itulah semua rempah tu kita dah campur. Dah campur. Okey. Macam ni Kak Salizan, mungkin boleh kongsikan juga untuk menu sotong masala ni kan. Kalau kita dengar kalau yang masala-masala ni kan ada macam nuansa India sikit. Memang dia masakan India lah. Biasa orang buat daging, kambing, tapi kita tukar pada sotong. Mana datang inspirasi untuk tukar kepada sotong? Kita kan kena pelbagai kan. Kita kan kena variasi. Okay. Ni sempena Tai Pusam nanti bolehlah buat betul, kan. Makan dengan tosi. Okey. Okay. Ini sotong yang digunakan. Adakah kita perlu potong sotong ni? Tak payah Tak payah. Kalau nak potong, kalau nak senang pun boleh. Tapi eloknya seko-seko lah. Seko-seko Kalau cakap tentang sotong segar ni pula, ada sebarang tips untuk kita pilih sotong yang segar, yang elok? Yelah, kita kena pilih yang elok lah. Yang mata dia segar kan. Mata dia kita kena tengok dekat mata ya sotong. Ya, betul kat mata. Okey. Ni kita dah boleh masukkan. Oh, boleh terus masuk eh? Ya. Okey, baik. Sebab dah siap kan. Tapi kan, Kak Salizan, mungkin boleh kongsikan juga kan. Sotong ni kalau masak terlalu lama, dia akan jadi terlalu kenyal Ya, betul. Jadi kita makan tu, kalau kita rasa liat tu, kita tahulah memang masak terlalu lama. Jadi sebenarnya ideal untuk masak sotong masala ni, berapa minit je di atas api? Dalam 3 minit je macam tu dah. Sekejap. Ini kita tak perlu letak air lagi lah. Dah letak sikit tadi. Okay. Sebab dia sotong, nanti dia akan keluarkan air. Sotong akan keluar air. Baik. Kalau kita tengok sotong ni pun ada pelbagai jenis, betul? Kalau untuk buat sotong masala ni, sotong yang bagaimana yang sesuai? Tak kisah pun sotong macam mana. Janji boleh yang fresh lah. Janji yang fresh. Okey. Punya apa? Kalau kita tengok dekat depan ni, sotong masala ni dihidangkan bersama dengan nasi biryani. Betul? Nasi jagung. Nasi biryani pun boleh. Nasi jagung, nasi carrot. Nasi carrot? Ya, nasi carrot. Okay, sebenarnya nasi biryani tapi dimasak bersama dengan carrot, betul? Ya, betul. Okey, yang ini apa? Roti apa ni? Tu chapati. Oh, chapati. Chapati pun kita boleh makan dengan masala sotong. Ya, betul. Kalau kita makan nasi putih pun boleh kan? Boleh, boleh. Sedapnya bau nasi ni, cuba. Sedap kan? Rasalah. Rasalah. Allah, kelok. Rasanya. Syirah nak rasa ke? Syirah, tolong pegang tu yang nak rasa. Masa Allah. Nak rasa this one. Okay, saya rasa ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini resepi Kak Salizan sendiri ke ataupun dari mana ni? Yelah. Resepi sendiri. Okey, Kak sedap. Sedap eh? Okey, Kak Salizan, kalau dekat rumah tu kan, selalunya anak-anak suka makan sotong apa? Masak apa? Biasanya sotong goreng tepung tu dia orang suka sebab crunchy-crunchy kan. Tapi sotong ni pun boleh sebab dia tak pedas yang ni. Saya love. Sebab betul lah kadang-kadang kalau kita rasa macam masala ni sebab kari dia tu sendiri dah pedas kan. Rempah ratus garam masala tadi tu pun dah pedas kan. Tapi yang ini saya suka sebab rasa dia tu semua blend dan dia tak terlalu overpowering tau rasa pedas dia just nice je. Okey, Yana dah rasa dengan tosai pula. Amboi Syirah. Tak, saya bagi peluang untuk Yana dan juga bayi. Saya dah makan nasi. Syirah pula try. Okey, saya try ni. Okey, awak try. Awak kena try dia punya
sotong tu sekali. Okey, baik. Saya guna sudu yang aja boleh. Guna garpu pun boleh. Saya ambil guna tangan boleh. Boleh. Halalah ya. Okey, sambil-sambil Syirah rasa tu kan. Kak Saliza ni dah siap dah kan ni? Dah. Dah boleh dah ni. Masya-Allah, senang. Sekejap sahaja. Ya. Okey, baik. Dan kalau sekiranya ada dalam kalangan penonton sekarang ni kan, teringin nak membuat tempahan dan sebagainya, di manakah mereka boleh lakukan? IG senduk underscore besi. Senduk underscore besi. Ini saya nak cedok boleh tak? Boleh. IG, Facebook. IG. IG sahaja. Senduk underscore besi. Underscore besi. Underscore besi. Besi pula. TikTok pun ada. Okey. Ni betul ke? Betul. Tadi saya tu. Allah, bekas sotong. Bekas sotong tadi. Masya-Allah. Okey, tak apa. Saya baik baru dua. Kita ketepi sikit. Saya baik baru dua. Tak apalah. Nantilah kita cedok. Okey, ni kena dah siap betul? Dah siap. Dah masak dah. Ini dah masak. Okey.